Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi inna Allah ya'ni rijalihi bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunia wa al-akhirah wa ja'iluna min hisbihim wa yirzuquna mahabbatahum ويتوافنا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fiddarain. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال sudah kita jelaskan yang lalu tentang kewajiban di dalam agama. Ada kewajiban usul, ada kewajiban furu', artinya ada kewajiban yang pokok, ada kewajiban yang bukan pokok atau cabang-cabang dari agama. Kewajiban pokok, maknanya siapa yang meninggalkannya maka dia tidak lagi terhitung orang muslim atau kena kartu merah. Adapun kewajiban furu' adalah orang yang melakukannya maka mendapatkan dosa atau mendapat kartu kuning. Maka ulama berbeda pendapat tentang permasalahan belajar ilmu tauhid, apakah masuk dalam kategorinya wajib
usul atau masuk kategori wajib furu. Sebagian mengatakan usul artinya wajib yang pokok, sebagian wajib furu. Diambil dari mana perbedaan-perbedaan itu? Di dalam kaidah fikih itu ada kaidah bahwa sahnya amalan untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah perbuatan itu ditentukan dari kecocokannya apa yang diyakini dengan kenyataan. Ya, apa yang diyakininya, apa yang disangkanya harus cocok sama kenyataan. Maka ketika dia melakukan yang demikian, maka ibadahnya diterima atau ibadahnya dianggap sebagai ibadah yang sah. Ketika hatinya atau dia punya persangkaan yang sangkaannya itu cocok sama kenyataan. Contohnya dalam urusan fikih seperti orang menyangka dalam hatinya ini tidak mengetahui tentang masuknya waktu duhur, umpamanya mendung. Dia enggak ngerti ini sudah masuk duhur atau belum. Maka orang yang demikian belum boleh sholat, karena hatinya belum punya persangkaan atau belum punya keyakinan tentang masuknya waktu duhur, walaupun itu sudah benar-benar waktu duhur. Kalau dia memaksakan sholat, sholatnya enggak sah, walaupun sudah masuk waktu duhur. Tapi karena keyakinannya, hatinya belum meyakini, belum menduga itu masuk waktu duhur, maka dia belum boleh melakukan sholat duhur. Itu. Kok setelah dia sholat duhur, sudah di waktu duhur, terus datang orang ngasih tahu ini sekarang sudah masuk waktu duhur, ya dia harus mengulang duhurnya. Jadi hatinya itu harus punya kecocokan sama kenyataan. Walaupun itu sudah masuk waktu duhur, kalau itu belum diketahui tentang waktunya sudah dipahami, maka dia belum boleh melakukan sholat. Sama seperti orang sholat pakai sarung, sarungnya dia meyakini suci, maka dipakai sholat. Setelah dia sholat duhur dalam keadaan pakai sarung, begitu masuk waktu asar dia baru ingat kalau sarungnya najis. Gimana? Harus? Tapi waktu dia duhur ya sah, artinya dia nggak dihukumi berdosa. Kenapa? Karena ketika dia sholat, dia mengetahui ini kainnya bersih. Tapi setelah asar dia tahu ini najis, maka wajib qadha. Kenapa wajib qadha-nya? Karena hatinya yang diyakininya harus cocok sama kenyataan. Ketika dia telah mengetahui ini najis, maka dia mengulang sholatnya kembali. Ini masalah furu', masalah ibadah. Lah kalau masalah i'tiqadiyah, oh lebih serem lagi. Kamu meyakini kok Tuhan di atas, ini enggak cocok sama kenyataan namanya. Kalau Tuhan enggak di atas kok diyakini Tuhan di atas. Terus kamu sholat dengan meyakini Tuhan ada di, berarti keyakinan kamu enggak cocok sama kenyataan. Ini urusan ibadah ini harus cocok, hatinya dengan kenyataannya harus sesuai. Beda kalau urusan amaliyah, beda urusan muamalah maksudnya, urusan dagang, ini beda lagi. Kalau urusan dagang, boleh saja hatinya sama kenyataan gak cocok, boleh saja.
Karena yang dituntut di dalam muamalah itu cocoknya atau kenyataannya sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau dalam urusan ibadah, hatinya yang harus sesuai. Bukan kenyataannya yang mendukung, tapi hatinya yang menjadi dukungan utama hatinya. Maka kita dipentingkan ngaji ini karena melihat dari faedah tersebut bahwa ibadah itu menjadi sah ketika hati kita itu punya kemantapan, punya keyakinan yang benar, yang sesuai dengan kenyataan. Nah, urusan uluhiyah, urusan keimanan kepada Allah, wah ini yang kadang ada seseorang yang menyamakan dengan urusan sholat. Artinya untuk mengetahui waktunya sholat itu kita nggak harus cari tahu sendiri, nggak harus. Omongnya sekarang waktu zuhur, kamu nggak harus keluar rumah lihat matahari ini sudah zawal atau belum, sudah geser atau belum, nggak perlu. Memang itu yang ditekankan seperti itu. Tapi ketika kok kamu ada orang alim, kamu nanya ini sudah masuk waktu zuhur, oh sudah, ya, cukup selesai. Atau kamu dengar azan, oh sudah cukup selesai, kamu nggak usah keluar rumah lagi untuk lihat matahari. Itu urusan furu, artinya cukup mendapat berita dari orang lain. Nah kalau urusan imaniyah kepada Allah, nggak cukup begitu, gitu loh. Tuhan itu ada loh, Tuhan itu Allah. Oh iya, saya langsung sholat lah, nggak bisa. Ini urusan imaniyah ini harus sampai kepada kamu punya keyakinan yang benar. Jadi nggak boleh pakai don, nggak boleh pakai kira-kira, nggak boleh pakai prasangka atau pakai sangkaannya sendiri, nggak boleh. Jadi harus sampai pada keyakinan yang keyakinannya itu cocok sama kenyataan. Makanya kita penting mengetahui ini karena ini berkaitan sama sah tidaknya keimanan kita. Jadi jangan sampai kita dihitung orang Islam, tapi dihitungnya orang Islam hanya di dunia, nanti di akhirat tidak dikelompokkan sebagai orang Islam. Itu anak-anak mau pada ngaji atau mau pada pulang. Kalau mau ngajak anak tanggung jawab. Kalau nggak bisa ngasih diem suruh pulang. Jangan diajak kemari anaknya. Dikira ngajak anak baik ke masjid, enggak. Kalau anaknya nggak bisa diem suruh pulang. Kenapa? Dikatakan oleh ulama, anak yang ribut di masjid dibiarkan oleh bapaknya, oleh pengurusnya, akan pendek usianya. Nah, ini ukurannya, jangan macam-macam. Dikira nggak apa-apa masih anak-anak. Itu nggak apa-apa. Itu kalau di rumah sendiri nggak apa-apa. Di masjid nggak bisa. Karena masjid harus tempat yang dimuliakan, tempat yang harus dihormati. Hingga bukan tempat bercanda, bukan tempat untuk bermain. Harus kita jaga masjid kita. Terus kita lanjut. Jadi penting urusan keimanan kepada Allah, jangan dengan kira-kira. Oh saya iman sama Allah, mana buktinya? Pokoknya kira-kira aja, ya enggak bisa. Harus punya dalil. Atau oh saya iman kepada Allah, apa dasarnya? Kata orang tua saya. Kalau dasarnya kata orang tua itu dibenarkan, kata sebagian ulama tauhid, berarti nanti semua orang yang yakin mengikuti bapaknya ya nuntut benar semua. Saya juga kata bapak saya nyembah Kristen kata bapak saya, yang nyembah orang Buddha kata bapaknya, yang nyembah Hindu kata bapaknya, yang nyembah Islam mata bapaknya juga. Ini modal bapak semua ini. Nah kalau satu yang modal kata bapaknya dibenarkan, ya semuanya harus benar semua. Kenapa? Ya nuntut yang lainnya. Itu dibenarkan ya Allah menurut bapaknya. Saya kok menurut bapak saya gak dibenarkan. Jadi yang penting adalah
harus hatinya mengetahui sesuatu yang cocok sama kenyataan. Jadi makanya kalau begini, saya yakin mengikuti pendapat bapak saya. Padahal bapak saya ini benar gitu loh. Bapak saya benar, tapi saya enggak ngerti benernya, ya enggak sah. Sama kayak tadi, ini sudah waktu zuhur, tapi saya enggak ngerti ini zuhur apa benar, kamu enggak boleh sholat, gitu loh. Jadi kamu harus tahu ini masuk waktu zuhur dan kamu tahu betul-betul sudah zuhur, baru kamu boleh sholat. Kalau kamu kok ini sudah zuhur apa belum ya? Walaupun sudah zuhur, kamu belum boleh sholat, gitu loh maksudnya. Jadi kamu mengikuti kata bapak kamu, oh Tuhan itu Allah, benar, bapak kamu benar Tuhan itu Allah, tapi di hati kamu enggak punya keyakinan yang benar. Ini belum mengesahkan pendapat atau iman kamu kepada Allah, karena kamu sendiri belum tahu benarnya, begitu loh. Walaupun kenyataannya betul-betul Tuhan itu Allah. Paham gak ini? Jadi urusan imannya itu harus demikian, urusan ubudiyah namanya, harus hatinya itu punya sangkaan, punya keyakinan pada kenyataannya yang cocok sama kenyataannya. Kalau hatinya belum punya keyakinan walaupun yang disembah itu benar, ini masih bermasalah. Sama kayak orang sholat zuhur tapi belum tahu ini masuknya waktu zuhur, padahal sudah zuhur, tetap ibadah sholat zuhurnya harus diulang. Kalau sholat zuhur, nah kalau iman, begitu mati kek memulangnya kapan? Kalau urusan sholat itu masalahnya furu, ketika dosa kena kartu kuning. Nah kalau urusan iman, ini yang kita bahayakan. Kita takut kemudian ini dihitung sebagai pelanggaran berat gara-gara hati kita tidak mengetahui yang sebenarnya tentang ketuhanannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mengikuti pendapatnya orang lain urusan ibadah ini masih dipermasalahkan, apalagi urusan iman. Setelah kita tahu tentang pokok pentingnya di dalam mengetahui tentang hatinya punya keyakinan yang benar tentang sifat-sifatnya Allah dan sifat-sifatnya para nabi alaihi wassalatu wassalam, maka kita masuk bagian berikutnya, yaitu kepada pengenalan terhadap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sifat-sifat yang wajib bagi zatnya Allah. Sifat yang wajib artinya apa? Sifat yang tidak pernah terpisah, sifat yang tidak pernah tiada dari zatnya Allah. Disebut sifat yang wajib. Sifat yang wajib maknanya sifat yang tidak pernah akan tiada dari dirinya Allah. Jumlahnya yang wajib kita ketahui ada 20. Kok cuma 20, Beb? 20 aja ribet, kamu ngajar ini, oh, tanya kok cuma 20 sekarang. Kadang belagu bener, kok cuma 20? 20 paham gak? Ya 20 aja gak paham, paham cuma 20. Ya sifatnya Allah itu gak cuma 20. Tapi kenapa kok yang kita pelajari cuma 20? Karena akal kita terbatas. Bukan sifatnya Allah yang terbatas, bukan. Akal kitanya yang terbatas. Jadi Allah memerintahkan sesuatu kepada kita itu sesuai kemampuan kita. Jadi, kalau yang di luar kemampuan kita, maka itu tidak diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untung kita diperintahkan belajarnya cuma 20. Ini yang wajib. Kemudian yang mustahil dari sifat-sifat Allah juga 20. Kenapa 20? Karena mustahil itu adalah lawan dari perkara yang wajib. Kalau yang wajib itu 20, maka lawannya
juga yang mustahil ada 20. Apa itu mustahil? Sifat-sifat yang tidak akan pernah ada pada dirinya Allah. Itu namanya sifat yang mustahil. Jadi semuanya ada berapa? Ada 40. Makanya anak-anak kita dari kecil sudah diajarkan ngapalin wujud kidam bako. Terus berikan mereka itu semangat, berikan mereka itu panduan agar bisa menjadi orang yang menghafalkan sifat-sifat tersebut. Ini dasar utama namanya. Ini bekal utama. Kenapa jadi bekal? Kalau nanti dia dewasa, dia menghafalkan sifat 20, maka kemana saja dia berjalan, berjumpa dengan ulama, berjumpa dengan kiai, berjumpa dengan habaib yang kemudian tidak sependapat dengan mengenal sifat-sifat Allah yang 20, maka ya jangan kamu ikuti. Ini pedoman ini. Jadi kalau ada ulama, kiai, ada habaib yang kemudian dia di dalam mempelajari apa sifat-sifat Allah itu menggunakan metode sifat 20, maka berarti itu sekelompok dengan kita. Jadi anak yang punya modal apalan sifat 20 itu nanti kemana saja akan ketemu kelompoknya. Oh, ke Jakarta akan ketemu kiai-kiai yang bahas masalah itu. Oh, ke Malaysia, oh ke Brunei atau ke luar negeri, ketika ketemu dengan ulama maka akan masalah ketuhanan, ya sifat 20. Kok enggak bisa sifat 20? Oh, berarti bukan kelompok kita. Karena ulama telah membatasi bahwa siapa itu ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu adalah mereka yang di dalam keyakinannya mengikuti paham Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Nah, Imam Abu Hasan al-Ash'ari itu mengajarkan kita wajib mengenali sifat-sifat Allah, walaupun ada yang mengatakan jumlahnya 12 sifat, ada yang mengatakan 13 sifat, ada yang mengatakan 20 sifat, tetap mereka menggunakan metode wajib mengetahui sifat-sifat Allah. Jadi orang yang sudah hafal sifat-sifat ini nanti kemana saja akan ketemu kelompoknya, nggak akan terpisah dari kelompoknya. Akan ketemunya apa? Orang yang senang maulidan, orang yang senang tahlilan, orang yang senang zikir kepada Allah. Ini kelompok-kelompok yang apa? Di dalam imaniyahnya mengikuti paham Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Nah, kalau dari kecil enggak pernah paham ini, enggak pernah tahu sifat 20. Begitu dewasa nanti jalan ke sono, keluar ketemu ulama, ya enggak pernah punya pedoman, ini ulama yang harus saya ikuti yang bagaimana. Yang penting kelihatan pakai udeng-udeng, yang penting pakai apa? Sorban, yang penting bisa hafal bahasa Arab, wah ini ulama. Ya enggak bisa. Nanti ada ukuran yang harus kita ketahui, mana yang akan kita jadikan, oh ini ulama yang bisa saya pedomi di dalam masalah hukum-hukum. Ya. Jadi penting kita ajarkan kepada anak-anak kita walaupun sebatas menghafalkan. Nah, setelah dewasa, setelah baligh, maka diwajibkan mengetahui sifat-sifat itu secara terperinci. Artinya terperinci itu mengetahuinya secara jelas beserta dengan mengetahui dalil-dalilnya. Yang tadinya cuma apal-apalan, setelah dewasa ditingkatkan hingga menjadi sah imannya, sah pengetahuannya, disertai dengan pembuktian. Yang pertama dari 20 sifat yang wajib bagi Allah,
itu adalah sifat wujud. Wujud itu bahasa Arab. Bahasa apa wujud itu? Wujud itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Hah? Ada. Bahasa Jawanya ono. Bahasa Sundanya aya. Pangeran teh aya. Aya tuh. Pangeran mah aya. Ini enggak cuma wujud saja, wujud itu bahasa Arab. Allahu maujudun. Allah itu zat yang bersifat wujud, itu bahasa Arab. Maka boleh kamu pakai bahasa apa saja. Allah itu ada. Pengertiannya ada itu apa? Eh? Ini meja ada. Ini mic ada. Saya ada. Matahari ada. Ada itu apa? Ada itu pengertiannya. Pengertiannya ada itu apa pengertiannya? Yang disebut ada itu yang seperti apa maksudnya? Apa yang ada itu? Hah? Kelihatan bukti-buktinya. Sesuatu yang ada itu kalau disebut, pokoknya yang kelihatan itu yang ada, berarti yang enggak kelihatan enggak ada. Eh? Yang enggak kelihatan kan banyak. Apa yang enggak kelihatan itu semua yang enggak kelihatan itu enggak ada. Ada lagi mengatakan, "Oh, Tuhan itu ya abstrak." Oh, abstrak. Enggak jelas, enggak bisa dijangkau akal pikiran. Kita enggak mau nanya Tuhan itu apa, hakikat adanya Tuhan itu kayak apa, kita enggak nanya itu. Kita nanya yang harus kita imani itu Tuhan ada. Lah, sebatas mana sih mengimani adanya Allah, sebatas mana? Sehingga kita enggak perlu jauh-jauh, enggak usah, ini ada batasan yang ringkas gitu loh. Yang gampang, yang ketika kita sudah mengimani sampai ke situ, maka dianggap kita telah mengimani dengan benar tentang adanya Allah. Jadi ada itu bisa dimengerti tadi sesuatu yang boleh saja dilihat. Sesuatu disebut ada itu kenapa? Sah untuk dilihat, bukan harus bisa dilihat, bukan, tapi sah saja untuk dilihat. Ini pengertian yang pertama. Kita menyebut Tuhan itu ada. Kenapa sih disebut ada? Oh, karena dia itu boleh saja dilihat. Nah, sebaliknya tiada. Tiada itu apa? Sesuatu yang tidak bisa dilihat. Jadi dikatakan tiada itu kenapa? Karena sudah enggak bisa dilihat. Bib, bapak saya udah enggak ada, Bib. Maksudnya apa itu? Sudah tidak bisa dilihat. Tapi kalau bapaknya itu belum dikubur, ya jangan ngomong tiada, tapi bapak saya udah enggak ada. Lah ini ada kok, enggak bisa, gimana sih lu? Maksudnya enggak ada hidupnya, Bib. Oh, enggak ada hidupnya. Ya enggak ada itu apanya? Gitu dong. Kok ngelondong begitu ada kok enggak ada, bagaimana sih? Oh, yang enggak ada itu hidupnya, sudah enggak bisa dilihat lagi. Enggak bisa ditemukan lagi. Jadi ada itu bisa dilihat atau bisa ditemukan.
Kalau dia mau dimaksud bisa ditemukan dengan apa? Menemukan sesuatu yang ada itu, sesuatu yang ada itu bisa ditemukan ketika kita bisa melihat sifat-sifatnya. Menemukan sesuatu yang mempunyai sifat-sifat, maka setiap yang punya sifat pasti dia ada. Ini meja ada. Ini mic ada. Saya ada. Matahari ada. Ini meja ini disebut ada karena dia ditemukan sifat-sifatnya. Mic ini disebut ada karena dia ditemukan sifat-sifatnya. Saya dikatakan ada karena ditemukan sifat-sifatnya. Jadi setiap yang dikatakan ada itu berarti sesuatu yang pada dirinya mempunyai sifat-sifat atau mempunyai suatu hal atau suatu keadaan. Mengimani adanya Allah, Allah itu juga ada, sama. Oh, berarti Allah itu zat yang mempunyai sifat-sifat, gitu loh. Maka kita mengimani kalau Allah itu disebut atau disifati dengan ada. Jadi kalau ngomong Allah itu ada tapi nggak bisa dilihat. Nah, gimana kok ada tapi nggak bisa dilihat, gimana sih? Allah itu ada tapi nggak bisa dilihat. Kalau Allah itu enggak bisa dilihat, mestinya Nabi Musa alaihi salam tidak akan meminta kepada Allah untuk bisa melihat Allah. Nabi Musa doa kepada Allah, Allahumma inni andur ilaika, ya Allah jadikanlah aku orang yang bisa melihat-Mu. Doa siapa itu? Nabi Musa. Kalau itu hal yang mustahil, tidak akan mungkin bisa Tuhan dilihat, maka seorang nabi tidak akan berdoa sesuatu yang mustahil. Wong, sesuatu yang tidak akan pernah terjadi kok diminta sama seorang nabi? Nabinya gila namanya. Nabinya enggak waras maksudnya itu. Mana ada nabi enggak waras? Hah? Nabi semuanya fatonah, wajib bersifat pinter. Ketika Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah perlihatkanlah aku kepada engkau, maka berarti Allah itu wujudnya bisa saja dilihat. Tapi terus kenapa kok Nabi Musa gak bisa melihat Allah? Oh, di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah. Di dunia. Kenapa? Makanya ada yang namanya rukun iman. Kamu suruh mengimani. Lah kalau bisa kamu lihat kelihatan, lah apa gunanya iman kalau begitu? Seperti halnya surga dan neraka. Surga neraka ada enggak? Lihat kamu. Nah, gitu loh. Tapi ya ada, bisa saja dilihat. Mana buktinya? Nabi SAW Allah jadikan seorang manusia yang paling istimewa, yang kemudian Allah perlihatkan kepada semua keadaan itu, hingga dikatakan Nabi langsung berjumpa dengan Allah, melihat kepada Allah, melihat surga, melihat neraka, melihat malaikat, melihat, hingga apa yang dilihat Nabi itu kemudian diberitakan kepada umatnya. Hingga kita mengetahui berita tentang adanya surga, adanya neraka, adanya malaikat, ini kita mengimani dari beritanya para nabi. Nah, kalau mengimani adanya Tuhan, kalau mengimani adanya Tuhan enggak usah pakai nabi. Kenapa? Setiap orang yang berakalnya waras, akalnya normal, akan menyadari, akan bisa mengetahui
dirinya itu bukan Tuhan. Eh? Kamu pernah ngaku Tuhan? Pernah? Saya ini Tuhan apa makhluk? Pernah begitu enggak? Ya, kamu enggak waras berarti kalau kayak Vera, oh enggak waras, bingung. Saya ini Tuhan apa makhluk? Wong Tuhan kok bingung, gimana sih? Jadi kalau akalnya normal, ya mesti akan menyadari kalau dirinya itu mesti makhluk yang diciptakan. Lah otomatis akan tahu berarti yang menciptakan saya ini ada. Lah, adapun kita bergantung kepada Nabi dalam urusan apa? Oh, kalau kita enggak ketemu Nabi, kita enggak akan kenal siapa namanya Tuhan. Itu loh. Karena Allah memperkenalkan namanya, memperkenalkan dirinya lewat para nabi. Nabinya diutus memperkenalkan, manusia yang menciptakan langit bumi itu namanya Allah. Qul huwallahu ahad. Itu loh. Nabi mengenalin namanya Allah. Nah kalau adanya, itu urusan akal. Akal yang waras akan nemu tentang adanya Allah. Kecuali akalnya enggak waras. Contoh-contoh. Ada manusia nanya sama kamu, mas, saya mau nanya, saya ini manusia apa bukan ya? Ya, kalau ada orang nanya begitu, kira-kira kamu bawa ke Grogol atau bawa kemana? Saya ini manusia atau bukan? Saya ini Tuhan atau bukan? Ini orang gak waras. Di setiap orang yang akalnya sehat, mesti akan menemukan saya ini barang yang diciptakan. Saya ini tadinya tidak ada, terus menjadi ada, dan saya ini bukan Tuhan. Ini akalnya normal. Nah, tinggal mencari. Terus yang menciptakan saya siapa ya? Kamu boleh datang ke pelosok mana saja, ke tempat yang terpencil, manusia yang enggak pernah kumpul manusia yang lainnya, kamu datang ke sana, dia mesti bertuhan. Entah itu nyembah patung, entah itu nyembah karuhun-karuhun, entah itu menyembah kepada apa dewa-dewa, semua meyakini kalau dirinya itu diciptakan, tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Itu akal yang normal. Jadi kita yang pertama diminta meyakini kalau Tuhan itu adalah zat yang mempunyai sifat ada atau wujud. Nah, wujudnya Tuhan itu kayak apa? Udah nggak usah kamu pikirin. Kamu enggak dituntut mikirin wujudnya Tuhan itu kayak apa. Wujudnya itu begini, enggak. Yang disuruh mengimani dia itu ada. Nah, kalau sudah mengimani dia itu ada, bagaimana? Ya kamu akan bisa menghambakan diri kepada dia. Kalau kamu belum bisa meyakini dia itu ada, bagaimana mau menghambakan diri kepada dia? Eh? Jadi yakini mantep kalau dia itu ada. Mengyakini Tuhan itu ada dengan keyakinan yang mantep, ini akan jadi pangkat tertinggi di surga. Manusia di surga itu pangkat-pangkatan tingkat-tingkatan. Di antara orang yang menduduki tingkat paling tinggi di surga, yang bagaimana? Yang mantep kepada adanya Allah. Hatinya senantiasa bisa mengimani Allah ada. Allah melihat saya. Allah mendengar saya. Allah menolong saya. Allah merahmati saya. Ini yang terus bisa mengimani ini, maka dia akan jadi orang-orang yang punya pangkat paling tinggi di surga. Apa buktinya? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bahwa nanti ketika hari kiamat manusia dibangkitkan dari kubur, maka manusia itu akan bangkit dalam keadaan yang bermacam-macam. Kemudian ada sekelompok manusia yang setelah bangkit dari kubur Allah kasih sayap, kemudian diterbangkan dengan sayap itu menuju langsung ke surga lewat pintu belakang. Di surga ada pintu belakang juga, dikira masjid doang pintu belakangnya. Nah, bikin rumah pintunya dua, depan sama belakang, yang depannya doang. Pintu depan yang akan masuk dulu nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dijaga oleh para malaikat pintunya. Ini ada makhluknya Allah, hambanya Allah, sekelompok hamba yang diterbangkan oleh Allah langsung masuk surga lewat pintu. Begitu sudah masuk, makan makanan surga, menikmati surga, ketemu malaikat. Malaikat bingung, ini kamu kok tahu-tahu sudah masuk surga lewat mana? Itu yang lain lagi ngantri, ada persidangan, ada, kamu kok sudah masuk? Ditanya sama malaikat, kamu lewat jembatan enggak? Enggak. Kamu ketemu hisab? Enggak. Kamu lewat ramai-ramai orang? Enggak, saya enggak lewat, enggak ada tilang, enggak ada perboden, enggak ada apa, saya enggak ngelihat semua itu. Saya bangkit dari kubur, langsung masuk ke surga ini. Malaikat gedek-gedek. Ini kok bisa begini? Nabi belum masuk juga. Nabi udah masuk belum? Ini rombongan sudah oleh malaikat ditanya, lah kamu ini kok bisa melewati perboden semua itu, melewati razia yang macam-macam, yang kadang orang akan harus kena razia itu selama berpuluh-puluh tahun, beribu-ribu tahun, ini kamu langsung masuk surga, kamu ini amalannya apa? Ini kalau saya boleh kepo kata malaikat, saya mau kepo dikit, orang kamu kasih tahu kamu itu amalnya apa? Kata mereka apa? Saya punya dua amal yang Allah merahmati saya, memberikan kami semuanya dua amal tersebut. Jadi saya mendapat rahmatnya Allah dengan diberikan dua amalan. Yang pertama apa? Saya di dunia selalu mengingat Allah, selalu mengingat adanya Allah, hingga saya tidak pernah berbuat maksiat dikala sepi maupun dikala rame. Sepi ya enggak maksiat, rame enggak maksiat. Kan dulu diceritakan ada seorang musafir, ada seorang rombongan kafilah, ada yang cewek, yang lain cowoknya banyak, ini ada cewek satu. Ada seorang kafilah di rombongan itu, ada laki-laki yang lihat, oh cantik. Disamperin cewek itu, mbak, neng, mojok yuk. Kata si perempuan itu, oh iya, nanti nunggu sepi aja. Oh nunggu sepi, oh iya dah boleh. Dipikir malam sepi, begitu rombongan malam, udah istirahat semuanya. Disamperin lagi perempuan itu, neng, udah sepi. Belum, ini udah gak ada orang, masih ada Allah. Oh iya, permisi ya neng ya, pergi ya enggak. Ini mah gak bisa diajak ngomong, gak kena ini mah. Gak ada waktu sepi bagi dia, gak ada. Kenapa? Hatinya selalu hadir mengingat Allah. Ini orang yang punya pangkat paling tinggi. Hingga dia gak pernah berbuat maksiat, meninggalkan kemaksiatan. Dia menyadari Allah itu ada, Allah melihat dia, Allah memperhatikan dia. Yang kedua apa amalnya kata malaikat? Yang kedua amalnya, saya selalu menerima apapun pemberian Allah. Dikasih sakit, alhamdulillah. Montornya hilang, alhamdulillah. Dikasih pecat dari kerjaan, alhamdulillah. Ada begitu kira-kira. Isinya innalillah semua.
Ini ada orang pangkatnya istimewa, kalau dia ketika menerima apapun yang jadi pemberian Allah selalu bunyinya alhamdulillah. Jatuh alhamdulillah, dipecat alhamdulillah, ya. Duitnya hilang alhamdulillah. Bisa kira-kira begitu. Kalau kamu pengen punya pangkat paling tinggi, jangan kencang-kencang tapi hatinya ngomong alhamdulillah. Makanya dalam madhabnya Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, ketika beliau mau meninggal, muridnya pada nangis, marah dia. Kamu ini sudah gila, Pak. Memang saya mau kemana? Saya mau ketemu Allah, zat yang paling mulia, yang paling saya cintai. Kok kamu nangis? Pukul, terbang, terlambin, bikin senang. Ya, coba. Mau mati, suruh gembira. Ini begitu. Jadi kalau kamu alhamdulillah, bagi sebagian ulama, ini hebat. Bagi kebanyakan orang, aneh banget lu. Gitu. Mau mati kok alhamdulillah. Nah dia gak ngerti orang mati mau kemana, gak ngerti. Orang mati itu mau siap-siap menerima hadiah dari Allah. Ya alhamdulillah. Ibaratnya perlombaan udah selesai, tinggal ngapain? Terima hadiah. Orang mau terima hadiah kok ditangisin? Jangan. Lah kok jangan nih, bagaimana kamu ini kok? Jadi orang yang punya dua ini adalah orang yang pangkatnya istimewa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga ketika dia bangkit dari kubur diberi sayap oleh Allah, langsung dimasukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi orang-orang yang mendapatkan keistimewaan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk waktu isya, kita azan sebentar. Oh.
Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal ayyal bi jayka fil mud'al wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terus kita lanjutkan sedikit bahwa mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala adalah sebatas kita meyakini bahwa wujud itu sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah. Kalau bagi selainnya Allah? Kalau bagi selainnya Allah tidak wajib. Ini dikatakan wujud. Meja ini wujud. Saya juga dikatakan wujud. Tapi sifat wujud yang dikatakan pada meja, sifat wujud yang dikatakan pada saya itu bukan sifat yang wajib. Sifat wujud yang wajib itu hanya adanya pada Allah. Kenapa? Selain ya Allah itu diwujudkan, bukan gak wujud, bukan tiada. Oh, selainnya Allah tiada. Tabok mukanya pokok, lu gak lihat gua apa? Bukan selainnya Allah tiada, selainnya Allah diwujudkan. Yang disebut ada, matahari ada, langit ada, bulan ada, bintang ada, ya ada semuanya. Tapi adanya itu bukan ada yang wajib, tapi adanya itu diciptakan. Maka makhluk itu selalu posisinya di. Selalu di, diwujudkan, dihidupkan, dimatikan, dikawinkan, udah, dikuburkan, dicerdaskan, dipinterkan, dikenyangkan, diimankan, disolatkan, terus begitu selalu. Jadi kalau kamu sedang memandang kehambaan kamu, jangan pernah menghilangkan kalimat di. Karena kalau hilang kalimat di, berarti kamu sedang tidak memandang Allah. Ini ukurannya ini. Kalau kamu sedang merasa, saya bisa mandi sendiri, saya bisa sholat sendiri, saya bisa jalan sendiri, berarti kamu sedang tidak memandang Allah. Kamu sedang ngadepin sesama manusia. Tapi ketika hati sedang memandang Allah, selalu
di. Mandi, saya sedang dimandiin. Kenapa kok dimandiin? Itu wujudnya aja diwujudkan, buru-buru mandi sendiri. Tapi enggak usah diomongin. Buat dimandiin nih, istri kamu ngintip dimandiin. Siapa, Mas? Yang benar, Mas, dimandiin. Makan lagi dimakani. Bukan makan sendiri, bukan. Kalau lihat zahirnya, oh ya makan sendiri kayaknya. Tapi ketika hati sedang memandang Allah, saya sedang dimakani, dihidupkan, diimankan, terus di, terus enggak. Yang punya asli wujud itu hanya Allah. Selainnya Allah tidak wajib wujud. Tidak ada surga, neraka, malaikat, para nabi, ini tidak wajib ada, tidak. Yang wajib ada itu hanya Allah. Jadi wajib ada yang harus kita imani, maknanya apa? Tidak akan mungkin mengalami tiada. Sedangkan selainnya Allah boleh saja mengalami tiada. Kita mengalami tiada boleh. Langit mengalami tiada boleh. Matahari mengalami tiada boleh. Para nabi mengalami tiada boleh. Semuanya selain Allah boleh mengalami tiada. Yang tidak mungkin mengalami tiada itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita mengimani Allah itu ada, dan disertai mengimani pula adanya Allah itu mustahil berubah menjadi tiada. Jadi Allah itu bukan terus tadinya enggak ada terus jadi ada. Oh bukan, yang begitu bukan Tuhan namanya, hantu itu yang begitu. Kalau Allah itu aslinya memang ada, tidak pernah mengalami tiada. Baik tiada itu tiada yang terjadi sebelumnya, ataupun tiada itu yang terjadi sesudah wujudnya. Jadi wujudnya Allah, adanya Allah itu tidak dimulai dari tiada dan tidak diakhiri dengan tiada. Jadi asli wujud namanya wajibul wujud. Sesuatu yang wujudnya itu tidak pernah akan mungkin mengalami ketiadaan. Apa buktinya kalau Allah itu wajib ada? Buktinya adalah alam semesta. Langit, bumi ini bukti adanya Allah. Tiap kamu lihat langit, oh menunjukkan adanya Tuhan. Kamu lihat bumi, menunjukkan adanya Tuhan. Kamu lihat diri kamu, menunjukkan adanya Tuhan. Enggak usah lihat kamu kegedean, lihat upil kamu. Bisa bikin upil kamu? Eh? Bisa kira-kira? Kalau kamu bisa bikin upil, diincipin dulu, kurang asin ini. Aduk lagi, kurang asin. Eh? Di upil itu yang bikin siapa? Jadi sampai melihat itu mengingat Allah. Apapun yang namanya barang yang baru, yang tadinya tiada lalu menjadi ada, itu semua mengingatkan kita, menunjukkan kita kepada adanya Sang Pencipta. Jadi apapun juga, makanya katakan inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Itu adalah tanda aku bikin langit, bikin bumi, bikin peredaran siang malam, itu tanda untuk siapa? Untuk orang yang mau berpikir. Lah kalau enggak mau mikir ya enggak nemu apa-apa. Paling dilihat bintang di teropong, naik ke Monas mau lihat bintang itu ngapain? Indah ya, indah. Enggak bisa menemukan ini jadi bukti adanya Allah. Allah menata langit ini jadi petunjuk semuanya. Ada bintang ini, oh ini menunjukkan pada keadaan
begini, oh ini bintang, ini bintang, ini. Makanya bintang-bintang yang Allah ciptakan di langit itu enggak ada yang sia-sia, enggak ada. Semuanya menunjuk pada sebuah petunjuk, sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meyakini, mengimani adanya Allah itu bukan katanya orang tua. Tapi dari mana? Dari mengimani kalau saya ini tadinya enggak ada terus jadi ada. Lah, saya ini mesti ada yang menciptakan. Lah, adapun namanya dia itu Allah, ini datang dari para nabi. Kalau enggak ada nabi, enggak kenal namanya Allah. Nyebutnya siapa paling? Dia. Wahai penguasa. Wahai, enggak ngerti namanya siapa sih, bagaimana? Begitu datang nabi, oh dia Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min. Dikenalkan kita kepada nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa menyebut nama Allah dalam setiap keadaan kita. Ini yang wajib kita ketahui. Sebatas inilah seorang mukmin laki-laki maupun perempuan harus mengetahui adanya Allah beserta bukti-buktinya. Yang enggak ngerti ini bagaimana? Berdosa. Diberi akal oleh Allah tapi akalnya tidak digunakan untuk mengenali sifat-sifat Allah, maka hukumnya berdosa. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang bisa berpikir dengan sempurna, berpikir dengan baik, bisa mengenali keberadaan Allah, bisa mengimani adanya Allah, hingga bisa menjadi hamba-hamba yang terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sambung pada perjumpaan yang akan datang bicara sifat yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana atarafna bi'annana atarafna وَأَنَّنَا أَسْرَفْنَا عَلَى لَظَى إِشْرَفْنَا فَاتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً تَغْسِلُ كُلِّ حَوْبَةً وَاسْتُرْ لَنَا أَوْرَاتِي وَآمِنِي رَوْحَتِي وَاغْفِرْ لِي وَالِدِينَا رَبِّي وَمَوْلُدِينَا وَالْأَهْلِ وَالْإِهْوَانِي وَسَائِرِ الْحِلَّانِي wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wa judan mannan la biktisami minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada dhansi suhbi walhamdulil ilahi bilbani wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.